Sebanyak 102 aparatur sipil negara di lingkungan Pemkot Lubuk Linggau diambil sumpah jabatan, Jumat tanggal 27 Agustus tahun 2021. Adapun ASN yang dilantik terdiri dari pejabat tinggi Pratama sebanyak 1 orang, administrator sebanyak 22 orang, pengawas sebanyak 58 orang, lurah 7 orang, penugasan Kepsek sebanyak 10 orang dan tenaga kesehatan sebanyak 3 orang. Prosesi pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan yang dimulai pukul 14.30 waktu Indonesia Barat dilakukan oleh Wakil Wali Kota Lubuk Linggau, Haji Sulaiman Kohar bertempat di Balai Kota Lubuk Linggau, Kayu Ara Kecamatan Lubuk Linggau Barat, dihadiri Sekda Kota Lubuk Linggau, Arahman Sani dan beberapa kepala OPD di lingkungan Pemkot Lubuk Linggau. Dalam sambutannya, Sulaiman Kohar memberikan ucapan selamat atas jabatan yang diamanahkan. Tinggi pertama eselon 2 ya, yaitu pejabat eselon 3, pejabat eselon 4 dan kepala sekolah serta direktur rumah sakit. Pelantikan hari ini yaitu mengisi jabatan yang kosong. Ya, jabatan yang kosong itu satu, dikarenakan banyak yang ada yang pensiun. Yang kedua, ada yang ada jabatan tapi dia pindah ke Musirawas Utara, pindah ke Musirawas, ada yang pindah ke Palembang atau Kabupaten Kota lagi. Nah, jabatan yang tinggal mereka itu kita isi sekarang yang kosong itu. Sementara itu, Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Kota Lubuk Linggau, Yulita Anggraini menjelaskan untuk jabatan sudah terisi semua dan sudah final. Untuk sementara ini jabatannya sudah terisi semua, ya. Tapi ya ini udah reposisi, udah final lah ya gitu. Karena kami harus mengirim laporan terakhir ke Mendagri untuk evaluasi RB. Tanggal 31 tadi? Iya. Itu? Tapi ada jabatan yang kosong kepala untuk eselon 2 ya. Jadi ada inspektorat, karena masih PLT, sama dinas sosial. Iya. Itu nanti mekanismenya akan koordinasi lagi dengan KSN karena nggak bisa diisi langsung, harus ada job fit dan mekanisme lainnya. Nanti kami komunikasi lagi sama KSN.